بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم يتبع الحق يتبع يتبع الحق ويؤثره ويرفض الباطل وينكره يحب الاخيار ويواليهم ويبغض الاسرار ويبغض الاسرار ويؤاديهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala masih melanjutkan yang kemarin dari sifatnya al-murid yaitu yattabi'ul haqqah Mengikuti al-hakka kebenaran wa Dan mendahulukannya Mengutamakannya Kebenaran itu Bisa jadi kewajiban Atau kesunahan Lah seorang murid Selalu mengikuti Alias menjalankan Melaksanakan Yang benar yang baik, yang bagus, baik itu wajib ataupun itu sunnah, ia akan mengikutinya. Ia akan menjalankan dan melaksanakannya. Bahkan kebenaran, kebaikan yang wajib ataupun sunnah ia dahulukan ia utamakan daripada selainnya tidak pernah dan tidak akan mendahulukan yang mubah dari yang sunnah atau mendahulukan sunnah dari yang wajib sesuai nomor urutnya yang wajib didahulukan baru yang sunnah. Jadi kewajiban diutamakan untuk dilakukannya, dikerjakannya, lalu ia hiasi, ia perindah kewajiban yang dijalankan dengan kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu murid tidak akan pernah terlihat mereka itu menomorduakan atau bahkan lebih kebaikan ketaatan yang sunnah apalagi yang wajib daripada yang mubah yang mubah apalagi dari makruh atau haram nggak mungkin didahulukan yang mubah dari yang sunnah atau yang mubah dari yang wajib nggak akan apalagi dari yang makruh atau haram nggak mungkin jadi benar-benar yang ia jalankan pertama adalah kewajiban setelah itu kesunahan kalaupun kemubahan yang dikerjakannya pasti didasari dengan niat-niat yang baik akhirnya memiliki nilai ketaatan makannya tidurnya duduknya di dalam sesuatu yang mubah tidak kosong dari niat-niat yang baik sehingga bernilai ibadah sebagaimana dikatakan di dalam Zubat Waman Nawa Aklihil Nawa siapa yang ketika makan itu niat dengan makannya untuk melakukan ketaatan. Kebaikan ibadah kepada Allah. Semisal makan, minum, semisal makan, minum, tidur. Anak tidur sekarang. Untuk apa? Supaya nanti malam kalau murojaah enggak ja ngantuk. Anak tidur lebih awal. Kenapa? Supaya bangunnya lebih cepat sehingga anak bisa sholat, sehingga anak bisa istighfar, sehingga anak bisa berdoa misalnya. Nah, tidurnya yang mubah tadi ini bernilai ibadah. Faham ya? Bernilai ibadah. Itu murid. Kemudian, wayar fudul batil. Menolak kebatilan. Yang batil, yang buruk, yang jahat, ditolaknya datang dijauh dibuang datang dibuang kalau datang dibuang berarti apa dia nggak akan mungkin mendatanginya dia tidak akan mungkin mengerjakannya melaksanakannya kalau datang itu kan berarti asalnya jauh asalnya nggak ada kemudian ada ini ditolak sama dia Ibarat barang itu dibuang Yang batil Yang buruk, yang jahat Gak mungkin dia mendatangi Gak mungkin dia melaksanakan Sehingga kalau terjadi kesalahan Dalam dirinya Kebatilan yang dikerjakan Itu pasti karena terpleset Tidak sengaja Tidak sengaja murid kemudian wayung kiru diingkari kebatilan bukan kebatilan ditolak tapi nggak diingkari nggak mau mengerjakan tapi ada kebatilan nggak diingkarinya salah dan itu terjadi di zaman bani israil ya, di zaman bani israil mereka tahu kemudian dia tidak mengingkarinya akhirnya apa Allah perintahkan malaikat untuk mengadab seluruhnya. Katanya malaikat, "Afih masalihun." Di antara mereka ada orang-orang saleh ya Allah. Katanya Allah, "Wafi semuanya." Dan sekalipun yang salehnya. Kenapa? Mereka ada, karena tidak mengingkari, tidak menghindarkan atau menghalangi mereka yang melakukan kemungkaran. Lah murid dia selain menolak kebatilan, menolak kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, dia juga mengingkarinya. Mengingkari dia, ini adalah kebatilan, ini adalah kejahatan, ini adalah kemungkaran, ini adalah kemaksiatan. Diingkari sama dia. Karena murid ini kan imannya itu selalu berusaha untuk di... Naikkan, ditingkatkan, dikuatkan. Lah, kalau dia nggak mengingkari, itu berarti sama dengan apa? Menjatuhkan atau memadamkan keimanannya. Lah, mereka bukan seperti itu. Mereka itu ingin terus berusaha meningkat keimanannya, ingin berusaha keimanannya itu naik terus berkembang, nggak mau turun nggak mau jatuh mereka, walaupun satu strip, apalagi dua strip nggak mau mereka. ya apa caranya berada di tempat dan terus meningkat dan membaik. lah kalau tidak mengingkari, apalagi cuma mengingkari dengan hatinya itu kan paling lemahnya iman. sebagaimana rasul saw bersabda, idharo amin kumunmunkaron fal yuga iman kalau kalian mengetahui adanya kemungkaran maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan kalian uh, dengan kekuasaan kalian kalau nggak mampu dengan kekuasaan dengan lisan nggak mampu dengan lisan dengan hati hati ingkar doakan orang yang melakukan dan itu paling lemahnya iman lah itu bukan sifatnya murid sifatnya murid itu menolak kebatilan memboikot kejahatan lalu mengingkarinya jadi selain menolak dia juga mengingkari bukan hanya sekedar mengingkari tapi tidak menolak atau menolak tidak mengingkari, dia menolak dan mengingkari, itu murid, sehingga benar-benar berusaha menghindarkan dirinya dari keburukan itu, kejahatan itu, nggak mau dekat deket benar-benar menjauh, benar-benar lari kabur darinya, sehingga aman. Kita kalau mau aman itu jangan deket-deket, di kandang buaya atau kandang singa kita nonton asik boleh tapi jangan deket-deket bahaya tontonlah singa tersebut atau buaya itu kamu menikmati untuk menontonnya tapi jangan deket-deket khawatirnya kamu lalai ditar di apa tikamnya kamu lalai dimakan Nah, kan gitu ya? Sama dengan kemaksiatan, dengan kebatilan, kemungkaran, kejahatan, jangan deket-deket. Apalagi merasa aman, amblas. Orang yang merasa aman keimanannya, tuh. orang yang merasa aman tentang keimanannya pasti dicabut sama Allah. Akhirnya, kok nggak boleh merasa aman, jadi harus terus takut khawatir. Keimanan ini hilang sehingga dia berusaha menjaganya. Ibarat orang itu kalau menjaga sesuatu terjaga terus melek. Kenapa? Kalau dia tidur diambil barangnya ini. Sehingga apa? Dia terus terjaga. Harus selalu kondisi bangun, nggak boleh lengah. Lah seperti itu mereka. Nggak mau mereka mendekat. Khawatir. Karena itu membahayakan itu. Itu seperti api kebakaran di sini misalnya jangan kemudian yang samping tenang nggak mungkin yang samping bingung menyelamatkan banyak yang nyelamatkan itu kira tetangga itu baik-baik ada yang misalnya tempatnya kebakaran Wah, tetangganya semuanya datang nyiram ini kira baik itu menyelamatkan tempatnya dia gambarannya menyelamatkan tempatnya inti karena kalau dibiarkan bisa ke tempatnya dia nah kalau ke tempatnya dia rugi hancur juga dia. Nah, tapi kita harus nonton baik-baik tetangga ya. Nah, ah, bagus tetangganya orang situ tuh. Kebakaran kompak semuanya. Ini kompak, enggak ya kesambar bisa rumahnya dia. Lah kita juga gitu dalam kebatilan jangan deket-deket. Kamu sekarang nggak mau melakukannya. Sekarang kamu. Astagfirullah. Kok bisa ya melakukan seperti itu? Sekarang kamu melakukan ngomong seperti itu. Tapi karena terus kamu dekat dengan kebatilan itu, dengan kejahatan itu, akhirnya kamu kena. Akhirnya terjerumus lah. Mereka enggak, mereka benar-benar menjauh sudah. Kenapa? Selain menolak, mengingkari, ah, <mabung> uh, mau Itu seorang murid. Yuhibul akhyar wa mencintai orang-orang yang baik. Murid itu adalah mencintai orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang terus berusaha meningkatkan keimanannya dengan menjalankan apa yang diwajibkan, menjauhi apa yang dilarang. Berusaha, ada ketaatan ini, ada kebaikan itu, dikerjakan, didekati, itu orang baik. ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada kejahatan, dia berusaha menghindarinya, menjauhinya, menghalangi orang-orang untuk melakukannya. Itu orang baik. Nah. Jadi dalam kebaikan aktif, dalam kemaksiatan selalu absen. Nah. Bukan berarti nggak pernah melakukan ke kemaksiatan, iya melakukan tapi itu yang kecil-kecil itu pun dengan penyesalan itu orang-orang yang yang baik lah, so, murid ini mencintai orang-orang yang baik kenapa? Oh, iya. kalau kita mencintai orang yang baik kita bersama mereka mencintai orang yang baik itu berarti apa? Kita menginginkan tersebarnya kebaikan dimilikinya kebaikan itu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi mencintai orang baik itu berarti mencintai kebaikan yang ada dan hendaknya dimiliki orang-orang sekitarnya. Dia nah, ya mencintai orang yang baik. Nah, kalau mencintai, ya cintailah orang yang baik. Jangan mencintai orang-orang yang buruk. Orang yang jahat nggak cintailah orang yang yang baik. Karena cinta itu sebagaimana kita ketahui akan menyebabkan kumpulnya seseorang dengan yang dicintai. Almaru aman ahab. Seseorang itu bersama yang ia cintai. Nah, makanya harus apa? Yang dicintai. Harus yang dicintai itu adalah orang yang baik. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Kun aliman Amu aliman, Amu Supaya tetap untung gitu loh Kalau nggak jadi orang alim Jadilah pelajar nggak jadi pelajar Jadilah orang yang mendengarkan ilmu Dari orang yang alim Atau dari orang yang belajar Kalau nggak mendengarkan Ya minimal jadilah pencinta mereka lah mencintai mereka keuntungan kan gitu ya keuntungan lah seorang murid itu mencintai orang-orang yang baik karena apa cinta itu memberikan keuntungan apa diantara keuntungannya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dikumpulkan bersama yang dicintai apalagi kalau dia mencintai akan mematuhi apa yang diperintahkan kalau mencintai orang baik, orang baik itu tidak akan mungkin memerintahkan orang yang mencintainya untuk melakukan keburukan. Justru dia akan memerintahkan orang yang mencintainya melakukan ketaatan. Kan gitu ya? ya diperintahkan untuk melakukan ketaatan, kebaikan ini dan itu. Orang baik nggak mungkin memerintahkan keburukan, pastinya memerintahkan kebaikan. Lah, kalau dia mencintai selain dia dikumpulkan dia akan patuh taat sholat ini sholat itu bangunlah di waktu malam baca Al-Quran dia akan patuh jalankan kenapa mencintai Hah? apa dalam sebuah syair apa itu liman a ah, apa ah, Al-Muhib al liman orang yang mencintai itu akan patuh taat nurut nganut kepada siapa kepada yang dicintainya loh keuntungan yang besar itu dikumpulkan bersama mereka diperintahkan untuk melakukan kebaikan itu kebaikan ini dijalankannya seperti pasien kalau nurut dokter Sehat tidak dia? Sehat. Ada masalah akan terhindar dari masalah. Kenapa? Nurut. Lah kalau dia nurut kepada orang yang baik, oh dia akan terhindar dari kemaksiatan. Dia akan terhindar dari murkanya Allah, azabnya Allah. Dekat dengan apa? Dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan ampunannya Allah, dekat dengan rahmatnya Allah. Lah mereka bukan hanya mencintai, tapi wayuwalihim membantu mereka, menolong mereka, melayani mereka. Jadi selain mencintai, membantu, melayani orang-orang yang yang baik. Ya. Karena mereka itu untuk menjalankan kebaikan butuh dibantu nah. agar penyebarannya lebih cepat. Dia melakukan Dia menyampaikan da nah, yang disampaikan ini kalau dia membantu Menyebarkan dan mengajarkan kepada yang lain kan lebih cepat berarti Nah ini harus membantu, mencintai dan membantunya menolong mereka nah, Menjadikan orang-orang baik itu Pemimpinnya Imamnya Dan dia menjadi ekspedisinya yang menyampaikan kebaikan-kebaikan dari orang baik untuk orang lain. Ya? Kemudian wayubghidzul asrar wa membenci kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang buruk dan memusuhinya. Dalam kunut aja. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk apa? Berlindung. Dari apa? Dari menjadi pemimpin atau penolong kita orang-orang yang zalim. Orang-orang yang fasik atau orang-orang yang buruk. Apa tuh? Yang kita minta wa fiman tawallait. Allah mahdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawallait. Ya, terus. Ya, mahdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fiman atait. Wa tawallani fiman tawallait. Kita mau Allah menjadi penolong buat kita. Atau yang membantu kita Jangan sampai orang yang fasik, orang yang dolim, orang yang jauh dari kewajiban, jauh dari kata menjadi penolong bahaya itu. Nah, jangan membenci orang yang apa, bencilah atau benci keburukan dari orang-orang yang buruk, wayu adim dan musuhi. Jangan kasih jalan cinta dalam hati kita untuk mereka. Dari kasih jalan, buntu. Rasulullah itu loh. Jalannya untuk da, apa menumbuhkan cinta kepada mereka itu diantaranya dari apa? Dari pemberian. Dari pemberian. Kalau itu sering diberi, dikasih. Siapa memberi? Pelaku kejahatan, pelaku kedoliman, pelaku kemaksiatan. Itu tadinya nggak senang sama dia. Dia sering ngasih, Akhirnya apa? Lama kelamaan ada benih-benih cinta kita kepada dia. Dari nggak seneng menjadi muncul seneng. Dengan alasan, masuk Allah baik anak bangun ini dibantu anak mau ada acara ini ngasih loh tertanam akhirnya benih ini. Lah Rasulullah menghindar dari seperti itu. Yang artinya dalam doanya itu jangan kau kasih jalan orang yang buruk, aku eh, jalan kau jalan apa jalan kau kasih jalan cinta dalam hatiku kepada orang-orang yang buruk dari seperti pemberian itu mengkhawatirkan itu. Kalau kita mencintai mereka berarti kita mencintai kemaksiatan dijalankan, kemaksiatan dilakukan. Dan itu adalah pelanggaran seorang hamba kepada Allah Tuhannya. Makanya kita harus apa? Membencinya. Nah, membencinya ini jangan pernah dihapus. Harus tetap membencinya selama-lamanya. Membenci kejahatan dari pelaku kejahatan. Bukan membenci pelakunya ya. Membenci kejahatan dan memusuhinya. Selama dia melakukan. Setelah dia meninggalkannya. Ya beda lagi urusannya. Jangan kita cintai, jangan Matikan, tutup, rapat-rapat Mencintai mereka Bantuan dari mereka, tutup Akhirnya kamu mencintai mereka nah, Kalau mencintai mereka berarti kita mau Kemaksiatan itu terus dilakukan Kalau ya. ridho bil kufri kufrun Ridho bil maksiati maksiatun Kalau kita ridho kekufuran itu ada Berarti kita sama dengan orang yang kufur Kalau kita ridho kemaksiatan itu dilakukan Berarti kita melakukan kemak kemaksiatan makanya jangan mencintai kerugian yang kita yang dapat nggak ya, ada untungnya itu harus membenci mereka dan memusuhi ya, bukan hanya sekedar membenci tapi memusuhi lah memusuhi untuk apa untuk menghindarkan kita keluarga kita minimal nah minimalnya dari kejahatan seperti kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Menghindarkan mereka dari kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut, meninggalkan kedoliman yang dilakukan orang tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, itu murid membenci asror orang-orang yang buruk atas keburukannya karena keburukannya. Wahyu, adhim, dan memusuhi mereka. Memusuhi mereka, nah, itu orang-orang yang itu adalah sifatnya murid, ya, sifatnya murid, ya, mudah-mudahan. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita memiliki sifat-sifat yang mulia ini dan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. O Salamul Azzanah Muhammadin Nabiul Muhyirul Salam. Alhamdulillahirobbilalamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة وسلنا لنا العورات وآمن الروعة في لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهض بكل يسولي بالمصطفى, بالمصطفى الرسولي نهض بكل يسولي صلى, صلى وسلم, وسلم ربي, ربي عليه اجل الحبي وآله وصحبه عداد تاسه وصحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما ما حبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة